B-52 Stratofortress adalah pesawat pengebom jarak jauh dan strategis yang digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Pesawat ini dikenal dengan nama panggilan BAF dan merupakan salah satu pesawat yang paling ikonik dan tahan lama dalam sejarah militer. B-52 Stratofortress telah menjadi bagian integral dari kemampuan pertahanan dan proyeksi kekuatan Amerika Serikat selama beberapa dekade. Berikut adalah beberapa informasi tentang B-52 Stratofortress. B-52 memiliki desain sayap yang lebar dan panjang, yang memberikan kemampuan jangkauan yang luar biasa. Pesawat ini mampu membawa beban senjata yang besar dan beragam, termasuk bom konvensional dan nuklir, rudal jelajah, dan senjata lainnya. B-52 Stratofortress pertama kali diperkenalkan pada tahun 1955 dan telah mengalami berbagai upgrade sepanjang sejarahnya. Pesawat ini telah digunakan dalam berbagai konflik, termasuk Perang Vietnam, Perang Teluk, dan lebih baru dalam operasi militer di Timur Tengah. B-52 dilengkapi dengan meriam utama dan senjata koaksial, serta berbagai jenis bom dan rudal. Pesawat ini mampu beroperasi dalam peran pengeboman strategis, dukungan udara dekat, dan operasi pemantauan. Salah satu fitur terkemuka dari B-52 adalah jangkauannya yang luas, yang memungkinkan pesawat ini untuk melakukan misi pengeboman jarak jauh tanpa perlu berhenti untuk pengisian bahan bakar. Meskipun telah berusia puluhan tahun, B-52 masih merupakan bagian penting dari kemampuan pertahanan Amerika Serikat. Pesawat ini telah ditingkatkan secara berkala untuk mempertahankan daya jelajah dan kinerja yang handal. B-52 Stratofortress adalah contoh nyata dari daya tahan teknologi militer dan adaptabilitas dalam menghadapi berbagai perubahan dalam lingkungan pertempuran. Sebagai pesawat pengebom ikonik, B-52 terus mendukung operasi militer dan proyeksi kekuatan AS di seluruh dunia. Tupolev Tu-95, yang dikenal sebagai BR oleh NATO, adalah pesawat pengebom jarak jauh dan pesawat patroli demaritim yang dikembangkan oleh Uni Soviet pada tahun 1950. Pesawat ini merupakan salah satu pesawat yang paling terkenal dan ikonik dalam sejarah penerbangan militer. Tu-95 adalah salah satu pesawat yang masih aktif di Angkatan Udara Rusia hingga saat ini. Berikut adalah beberapa informasi tentang Tupolev Tu-95. Tu-95 memiliki desain pesawat sayap tetap dengan 4 mesin turboprop yang besar. Pesawat ini memiliki kemampuan terbang jarak jauh dan kecepatan subsonik. Salah satu ciri khasnya adalah baling-baling besar dengan 2 bilah di setiap mesin. Tu-95 awalnya dirancang sebagai pesawat pengebom jarak jauh yang dilengkapi dengan senjata nuklir. Pesawat ini dapat membawa berbagai jenis bom, rudal jelajah, dan senjata lainnya. Selain itu, beberapa varian Tu-95 juga digunakan sebagai pesawat patroli maritim untuk memantau aktivitas laut. Tu-95 pertama kali terbang pada tahun 1952 dan terus dioperasikan oleh Angkatan Udara Rusia. Pesawat ini telah mengalami beberapa upgrade teknologi selama masa pengoperasiannya. Salah satu keunggulan utama Tu-95 adalah jangkauannya yang luar biasa. Pesawat ini mampu terbang ribuan kilometer tanpa perlu berhenti untuk pengisian bahan bakar. Tu-95 digunakan dalam peran pengeboman strategis, operasi intelijen, dan patroli maritim. Meskipun usianya yang sudah tua, pesawat ini masih menjadi bagian penting dari kemampuan pertahanan Rusia. Tupolev Tu-95 adalah contoh nyata dari ketahanan dan daya tahan dalam pengembangan pesawat militer. Meskipun sudah berusia lama, pesawat ini terus mendukung operasi militer dan pertahanan nasional Rusia serta menjadi salah satu simbol sejarah penerbangan militer.